Pengetan dinten ngamardikan Republik Indonesia dados berkah tumrap warga Kampung Ratmakan ngupasan Gontomanan Ngayuk Yogyakarta ingkang ngayahi pakaryan dados pengrajin gendera mangsan antawisipun Sujono lan Komsidah. Sampun 12 taun kekalih simbah menika saben tungkap pengetan dinten kamardikan jahit gendera damel ewonan gendera maneka ukuran kanthi nanjakaken 2 ngantos 3 gulung badhe. Salajengipun bendera merah putih damelanipun dipun sade kanthi dipun dasaraken dhateng sauriting Jalan Mayor Suryotomo lan Jalan Juminahan. Sudah masuk Agustus. Jadi kalau menjahit sendiri itu banyak ya, sekitar banyaknya sekitar 1.500 lembar. Dalam sehari bisa menjahit berapa bendera, Bu? Saya kira-kira ya hanya 25 sampai 30 lembar. Dari miturut salah satu kali pakul gendera Urip Surahman, sadian gendera saben tungkap pengetan dinten kemerdekaan RI, langkung bupadeni tinimbang ngayahi pakaryan bakunipun dados tukang ojek. Nalika taun kepengker anggenipun sadian 2 wulan, dene omsetipun gangsal 11 juta rupiah. Ingkang tumbas gendera inggih warga Ngayuk Yogyakarta, hotel lan bebatan pemerintah, kepara kathah pelanggan saking sak njawining kota Yogyakarta. Biasanya yang beli siapa aja, Pak? Oh, dari mana? Dari Bantul, dari Wonosari. Sudah berapa lama, Pak, jualan di sini? 6 tahun. Biasanya Bapak apa kalau nggak jual bendera? Saya ngojek. Oh, ngojek. Ini memang sengaja 17-an ini jualan? Iya. Lebih lumayan dari ngojek kalau mendekati 17 ini, Pak? Jauh. Kejawi nyati gendera kanthi regi ingkang murwat, para bakul ugi ndhasaraken umbul-umbul. Regi bendera merah putih antawis gangsal 11.000 ngantos 3.000 rupiah, dene umbul-umbul reginipun 20.000 rupiah. Fauzan Ahmad, Jogja TV.